Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita berjumpa di Tuna Show. Apa yang saksikan layar kaca? Selamat berjumpa dengan apa yang di studio Tuna Show malam hari ini. Malam hari ini live lo. Malam hari ini ramai sekali tamu kita, ada Disco Pantera, ada Mawar di Jong, dan juga ada Indra Brasko dan anaknya. Iya, ada. Tapi sebelumnya, pertama-tama kita mengucapkan selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah ya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan. Kedamaian selalu di tahun baru Islam ini, terutama masih dalam kondisi pandemi yang semoga cepat berakhir. Amin. Selamat tahun baru, Desta. Ya. Okay. Dan sebelum kita mengundang tamu kita dan ngobrol-ngobrol, kita ada beberapa. Kita kasih info dulu yang update yang sedang ramai dibincangkan. Ya. Dibincangkan itu nice update. Jadi, yang pertama ada yang lagi ramai dan trending di Twitter, apa itu? Ada, kita ngobrolin yang positif aja ya. Iya, betul. Karena kan kalau yang trending di Twitter itu biasanya banyak yang negatif ya. Apa yang lagi trending tapi negatif apa? Nggak tahu, saya jarang melihat yang trending. Saya tapi lihat loh. Next, tapi okay. Yang akan kita bahas adalah film. Sebuah film pendek. Wah, yang berjudul Tilik, saya belum lihat. Keren tadi teman-teman di ruang. Ini fresh banget ya. Makeup lagi pada nonton. Ini berhasil mendapatkan penghargaan dalam kategori film cerita pendek terpilih pada gelaran Piala Maya ke-7. Ini dia nih, kita lihat poster film Tilik ya. Ini. Jadi yang saya diceritakan adalah ini lucu banget sih. Bukan film lucu, maksudnya apa ya? Ini ceritanya tentang segerombolan ibu-ibu ya, berangkat untuk menjenguk ibu lura yang di rumah sakit. Oke. Naik truk. Jadi pergunjingan aja di dalam truk, isinya itu katanya setengah jam filmnya 30 menit. Buat yang doyan gunjing nih pasti relate banget ya. Dan salah satu karakternya yang sangat menonjol yaitu Ibu Tejo katanya ya. Yang amat sangat nyinyir dan menyebalkan. Kita lihat cuplikannya. Karakternya, ini dia. Dian ki gaweane apa ya? Kok jare ana sing tau ngomong yen gaweane ki ra genah ngono kuwi lho. Akeh cara lho yu ngandelke meteng ki padha kecah saiki ki pinter-pinter je. Aku ki sengit yen ana wong sing iso ngrasani bapane bocah-bocah. Dumeh saiki ki dadi pemborong sukses, kekancan karo para pejabat. Kok iso jenengan ngomong ke aku ngomong? Enak wae. Lah iya jenengan kok iso. Kerjanya orang genah. Iya. Dan semoga ini direkturnya dan para pemain film Tilik nanti mau diundang ke sini ya. Lucu ibu-ibunya ya. Iya. Ibu Siti siapa namanya tadi? Bu Tejo ya. Bu Tejo kok jadi Siti sih? Enggak, nama aslinya. Siti? Iya. Siti Tejo. Iya kan, Bu Siti ya? Iya, semoga kamera. Nanti kita undang, kita ngobrolin. Ini hal-hal yang kayak gini yang bagus sebenarnya. Selanjutnya, ini sampai itu juga Joko Anwar sampai memuji di Twitternya. Oh, fresh banget idenya katanya. Dan yang ada lagi yang lagi rame juga nih, ayah dan anak yang kompak banget bikin konten dance. Ah, seperti apa videonya sih? Ini dia. Wow. Ah, langsung saja kita undang ini dia. Indra Brasko dan Nala Kania. Silahkan duduk ya. Wah, bapak rumah tangga nih kayaknya. Sekarang karena istri baru saja, selamat ya. Thank you. Selamat. Ini ternyata lincah juga loh Yandra ya. Iya, makanya ternyata terbukti gua itu dulu bekas dancer. Oh, bekas dancer. Akhirnya lu mengakui itu juga Yandra ya. Dancer 17-an. Indra, ini siapa yang pertama ngikut? Pasti anak lu bikin sendiri. Iya. Lu yang ngikut atau dia minta lu ada di video-video jogetnya dia? Jadi sebenarnya waktu awal-awal pandemi, itu kan dia kegiatannya sangat aktif banget ya. Nala ini kegiatan di luar rumah itu ada balet, ada gimnastik. Tiba-tiba harus stop. Harus stop gitu kan. Sedih ada kamu Nala ya? Banget. Nah, terus lagi aplikasi ini kan lagi rame ya kan. Nah, sedangkan dia nggak punya aplikasi itu kan. Oh, awalnya belum punya. Okay. Terus akhirnya kok ngelihat dia kasihan, ngelihat teman-temannya pada bikin, ya udahlah. Yuk, dia ngajakin yuk Yanda kita bikin. Ya udah, pakai akunnya Yanda ya, aku bikinin gitu. Oh, memang itunya Yanda namanya itu temennya? Yanda tuh gua. Oh, ayah Yanda. Yanda, yuk kita bikin yuk. Ya udah. Nah, biasanya yang nemenin tuh Mona. Mona pada saat itu kan hamil, nggak mungkin nemenin. Terus aku ngeliat dia, yaitu TikTokan sendiri. Akhirnya gue ngeliat,
Yaudah yuk, sayang yuk, apa namanya, sama Yanda deh gitu. Jiwa dancer Yanda. Nah, keluar. Bergejolak. Itu Mona hamil pada saat pandemi juga berarti ya, Dra ya? Apa? Mona hamil pada saat pandemi juga. Sebelum, iya, ya? Kan hamilnya sih sebelum. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Bukan karena pandemi di rumah terus akhirnya jadi enggak ya? Di bulan Desember, ya Desember lah, Desember. Oh, okay. Kan anak gue sekarang udah 3 bulan. Oh iya, gitu. Iya. Nah terus karena gak bisa nemenin, akhirnya dikasih PR gue sama dia. Jujur itu gerakan, itu gue ngapalin ada 2 minggu. Buset. Untuk satu video? Satu video, satu gerakan itu lah. Ya, ya, satu, ya, satu gerakan koreo. Itu, koreo. Gue ngeliatin, gue sampai malam. Kan kasihan dianya. Ya. Karena kalau, nah ini bedanya kalau TikTok kan sendiri, salah atau nggak kompak nggak apa-apa, yeah. Tapi kalau berdua kan jadi nggak bagus gitu, yeah. Kan akhirnya waktu pertama syuting itu diulang sampai 20 kali ada ya sayang ya, dia kasihan kan ya. Gue capek kan. Nala ya. Kesel nggak waktu apa ya Anda nggak bisa-bisa? Iya kesel sampai aku tiduran di lantai. Gue bener-bener gue ngeliat kasihan akhirnya gue malam-malam gitu ya abis mijitin Mona kan biasa lah ibu, yeah, hamil kan. Udah terus gue ngapalin gerakan, kamu ngapain sih sayang, ini kasihan Nala lah nanti kalau mau main ulang-ulang kan gak tega. Ya. Iya. Tapi akhirnya dua minggu ngapalin. Tuh lama juga ya. Lama. Nala gak sabar dong ya, pasti pengen cepet-cepet buat, iya, video sama Yanda ya. Kan aku nge-swipe-swipe tuh cari-cari, terus aku ketemu lagu yang keren, akhirnya aku, iya, ngajak Yanda, tapi waktu Yanda ngeliat kaget. Kaget karena, Yandanya? Karena, iya kan. Tapi gak cuma satu video Nala ya, banyak ya? Banyak. Akhirnya ada beberapa video. Kita lihat videonya seperti apa. Oke. Ya. Ini dia nih. Ella que me lo ponga pa' atrás, tra, tra, pa' atrás, tra, tra. Gerakan bapaknya kayak dulu mantan raja dansa ya. Katanya track tapop nggak pernah ya. Katanya yang pertamanya demi anak sekarang Indra Berasko bikin akun sendiri. Oh. Buat dia sendiri nggak kalau nggak bikin. Nggak tetap akunin. Nggak gini. Jadi sebenarnya memang akun kita ya orang tua lah. Karena Nala belum saatnya. Ya. Jadi selama ini pakai Ulasinala ininya nama akunnya gitu, ya, di TikTok ya, ya, ya. Itu. Tapi Nala ternyata kamu jago loh dance ya. Pinter, kamu emang belajar ya? Iya, aku belajar hip hop di sekolah. Sempat terus ballet. Sempat balet, gimnastik sama ada dance juga di tempat satu tempat gitu, tempat les gitu, tapi aku udah keluar sekarang. Nah, kalau di ini talk show biasanya ya, coba kayak apa dong gitu. Iya. Kalau di sini praktekin dong gimana sih? Sama ya. Kan enggak apa-apa. Sama ya. Iya, iya. Coba yuk kita ngedance yuk. Mau gak ngedance? Dance, oke? Ya? Oke. Kalau papa kamu 2 minggu, kalau ama om itu bisa 3 bulan. Ya, yuk, sama om bisa ikutan yuk. Ayo, silakan ya. Musiknya mau pakai musik my own atau? Yang kekinian dong. Alalalalong. Udah ada musiknya ya? Alalalalong, long, delong. Itu lama banget. Okay. Nggak ngerti dia. Oh iya, iya. I'll fly a bird. Ini gue agak udah lupa nih, tapi mudah-mudahan masih ingat. Iya. Ini baby shark ya? Makan enak. Makarena. Oke. Okay. Ikutan dong om. Iya, ikutan om. Ikutin gerakannya Nala aja. Oke. Okay. Ya kalau bokapnya mah gampang. Iya. Ya kan gerakannya mantan, Nala. Mantan raja klub dulu. Oh, iya benar. Ayo. Musik. Gue sebenarnya ada adegan itu, tapi dilarang. Kan udah sepuh nggak boleh. Ya Tuhan jauhkan anak-anak hamba dari yang namanya TikTok. Gue takut banget untung anak gue nggak ada yang mainan TikTok, Dra. Tapi seru kok, benar. Jadi sebenarnya TikTok ini bisa bikin kita satu selain olahraga, ya, olah otak.
Oh gitu. Ya kan pandemi kayak gini mau ngapain lagi gitu. Udahlah, saya olahraga catur udah. Sama nah, aja kan olahraga sama olahraga. Tapi melihat potensi anak bisa ngedance ya gini, masih di dunia entertainment lo support gak sih, Ndra? Ya sebenarnya kita kan beberapa kali ngenalin kan. Mm-hmm. Apalagi Mona sering ada beberapa program yang libatin dia. Oh. Terus alhamdulillah kemarin dia dapat program yang memang seumuran sama dia gitu. Boleh duduk katanya. Jadi di sana. Baca tulisannya boleh duduk di kursi sana. Oh. Bukan ngeleseh. Oh, balik lagi. Malah ngeleseh. Sini, sini. Gitu. Ya. Keren. Tapi sebutannya diganti aja. Ya. Nggak usah dibacain. Oh iya, maaf. Nggak usah dibacain. Nala, kamu sebelumnya punya grup dance nggak sama teman-teman? Enggak. Enggak, sendiri, benar-benar sendiri? Iya. Oh. Kamu lihat dari mana sih kalau kayak gitu-gitu? Dari YouTube? Kadang dari YouTube. Terus aku juga kadang kan teman-teman suka buka TikTok ini. Jadi aku suka ngintip-ngintip ngeliat. Iya. Yang berikutnya apa yang mau kamu bikin sama Yanda? Ada nggak? Ada udah ada persiapan video belum yang ada? Ada. Kebetulan ada. Kita pingin bikin sesuatu yang gini. Dengan adanya ini sebenarnya berkah juga buat kita ya. Akhirnya banyak beberapa endorse kan. Ya. Terus ada beberapa produk yang nempel sama kita. Akhirnya mereka minta suruh bikinin suatu koreo yang original gitu. Oh. Akhirnya kita ada beberapa. Oh, koreo. Ada koreonya. Itu biskuit. Bukan. Korea itu negara. Korea. Oh, Korea. Berarti ya berkah ya seperti yang berkah tadi. Jadi sebenarnya kemarin dengan adanya pandemi ini sebenarnya banyak berkahnya lah buat kita. Hmm. Setelah sebenarnya tujuannya kan aku memang memfasilitasi Nala untuk menjadi temannya dia. Iya, yang di biasa rumah. Aktif banget di luar, nah, mau gak mau di rumah. Di rumah ya mau gak mau. Yang ada di rumah harus mau jadi temennya. Dan kebetulan gue juga work from home, jadi ya banyak waktu, ya gue temenin aja dia gitu. Nala, harapan kamu kedepannya untuk ayah gimana? Untuk Yanda? Apa sayang? Ini kita balik ya. Dari ayah, biasanya gue yang ditanyain harapan untuk anak. Harapan ayah lebih luwes kah? Lebih ngapalin gerakannya atau apa? Lebih jago ngedance-nya. Wow. Lebih jago ngedance-nya. Wah, lo udah harus masuk sanggar kayaknya. Iya. Ikut GSP ntar. Kalau sama harapan buat Nala sendiri apa? Ya. Ada rencana apa kemarin tuh? Mau bikin apa? Bikin apa kemarin? Bikin apa? Ya. Yang besok tanggal 20 mau ngapain? Hah, 20. Oh, yang itu. Oh, itu loh. Yang kemarin. Enggak, dia mau bikin ada kebetulan ada perusahaan recording yang ngajakin rekaman. Oh, mau nyanyi. Sama Yanda juga ya? Enggak lah. Gue dancernya. Oh, Nala mau nyanyi. Wah, good luck, sukses Nala. Oke, thank you Indra Braskoro juga Nala. Sukses selalu. Thank you. Salam buat Mona dan juga bayi kecilnya. Ditunggu video-video dance selanjutnya. Pasti. Ini aja udah ngos-ngosan gimana. Thank you Nala. Sukses ya Nala. Sukses ya. Dan abis ini Tonight Lovers kita akan bermain game bersama penonton-penonton spesial. Seperti apa sih? Jangan kemana-mana, tetap di Tonight Show.